Jumpa lagi bersama Pipit OTG. Jangan lupa subscribe channel Pipit OTG, dan jangan lupa jangan bosan-bosan juga untuk mendengarkan atau menonton video dari channel Pipit OTG ini. Nah, kali ini Pipit OTG akan mencoba menginstal Juma Revenge di Exager Windows Emulator, di mana sebelumnya Pipit OTG telah mencoba menginstal Juma Deluxe di Windows Emulator Exager di Android. Nah, kali ini giliran untuk mencoba menginstal Juma's Revenge di Exager Windows Emulator. Nah, jika sahabat belum menginstal Exager Windows Emulator, silahkan sahabat coba aja untuk menginstal di Androidnya. Silahkan sahabat lihat aja di deskripsinya, dan untuk mendownload game Juma's Revenge-nya, sahabat bisa melihat juga di deskripsi video ini. Nah, kita tap aja Exager Windows Emulatornya. Nah, kemudian kita tap manage container. Dikarenakan ini belum dibuat, kita buat aja kontainernya. Kemudian di sini kita bisa membuat properti atau mengedit propertinya. Misalkan kita gunakan aja 800, 600, kemudian untuk color depth kita buat 32 bit. Kemudian untuk ini kita uncheck aja. Kita kembali dan kita run explorer aja. Kemudian Exager akan starting up untuk launching application. Kita tap aja untuk memfull screen-kannya. Nah, di sini Pipit OTG terdapat file Juma's Revenge, di mana untuk filenya kita tempatkan aja di folder download di root file manager Android. Nah, untuk jika sahabat ingin mengetahui Juma's Revenge update 2 ini terdapat di folder D. Jadi ini semua adalah file-file yang terdapat di folder download. Jadi tempatkan aja file-file exe-nya di folder download. Nah, kita tap aja Juma's Revenge Update 2 exe ini. Sahabat bisa mentap dua kali atau dengan tap dan menahannya. Kemudian kita tap aja open untuk memulai penginstalan. Kemudian kita tap next. Kemudian kita tap I agree with the above terms and condition. Kita tap next kembali. Kemudian next. Nah, kemudian kita buat directory Juma's Revenge ini. Tap yes. Nah, kita tap exit aja, dan ini biarkan aja tercentang sehingga Juma Revenge-nya otomatis launch. Gitu. Nah, kemudian udah mulai.
kita tap continue. Kemudian kita tap username. Tetap oke. Okay. Nah, ini dia sudah memasuki level 1 untuk Jumas Revenge-nya. Levelnya level 1 sudah komplit. Nah, kita bisa melihat penampakan menu. Di sini terdapat 3 dimensi acceleration di mana VidaTG tidak bisa menggunakan untuk acceleration ini.